Rotary Club Area 16 Bali menerima kunjungan dari District Governor 3420 Romi Junardi. Kunjungan District Governor 3420 Romi Junardi diterima oleh Asisten District Governor 3420 Area 16 Bali, Wayan Tur Adnyana, bertempat di wilayah Sanur dan Pasar. Organisasi sosial kemanusiaan Rotary International telah berdiri sejak 17 tahun yang lalu, dengan jumlah anggota 1,2 juta orang dan terdapat di 160 lebih negara. Di Indonesia ada dua distrik, yaitu distrik 3410 dan distrik 3420. Distrik 3420 terdapat sekitar 60 Rotary Club dengan jumlah anggota 1.200 orang lebih. Di Bali ada 18 Rotary Club yang jumlah anggotanya di masing-masing klub adalah 20 orang. Dari 18 klub yang ada di Bali, 5 di antaranya adalah di bawah binaan Wayan Tur Adnyana sebagai asisten gubernur distrik 3420. Distrik Gubernur 3420, Romi Junardi mengatakan, kunjungannya di Bali dalam rangka menyampaikan goal dan apa yang harus dilakukan pada Create Hope for the World. Dan pihaknya berkomitmen untuk mengadakan humanity project yang sustainable, yang mempunyai high quality project untuk masyarakat Indonesia dan Bali. Saya mengunjungi klub di Bali, ada 5 klub bergabung, dan untuk menyampaikan tentang goal dan juga apa yang harus dilakukan di Create Hope in the World. Dan kami berkomitmen untuk mengadakan suatu humanity project yang sustainable dan mempunyai high impact project untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Bali yang membutuhkan. Sedangkan Asisten District Governor 3420 Area 16 Bali, Wayan Tur Adnyana mengatakan, kunjungan District Governor 3520 ini merupakan kesempatan yang baik sekali. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka saling sharing tentang perkembangan distrik ke depan. Selaku asisten distrik Gubernur 3420 berharap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, yang tentunya dengan dukungan semua member dan klub yang ada. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik, seperti yang tadi sampaikan oleh DJ Romi, bahwa pertemuan yang sangat amat berguna untuk kita saling sharing tentang perkembangan distrik kita ke depan. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya, saya selaku Eji, asisten gubernur distrik 3420, bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, sudah barang tentu atas kerjasama semua president club, board member, dan club semua. Sementara itu, kunjungan ini mendapatkan apresiasi dari beberapa presiden Rotary Club di Bali. Diharapkan Rotary Club bisa tetap eksis dan terus bekerja untuk membantu sesama. Dengan adanya fellowship ini, bisa saling berbagi. Melalui momen ini juga bisa menyampaikan visi misi dan goal kedepannya. Saya harap kedepannya nanti Rotary Club Distrik 3420 semakin jaya. Kami sudah mendengarkan dan menyimak seluruh arahan dari DJ Romi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan bisa kami implementasikan khususnya di Rotary Club Bali. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa menyampaikan apa visi misi dan juga akan goal kita ke depannya. Semoga nanti DJ membantu kami juga untuk tetap eksis. Together we can really make a difference and give hope to people and make a positive impact, especially in the environment as well as health and many other things. Pada kesempatan tersebut, Distrik Governor 3420, Romi Junardi, menyematkan pin pada pelantikan member yang baru, serta menyematkan pin Rotary, Create Hope for the World. Humas Rotary melaporkan.